Hi guys, assalamualaikum. Okay guys, untuk video kali ni saya nak ajak korang ikut saya pergi beli menu terbaru daripada KFC, iaitu ayam pedas nyonya. Tapi sebelum tu, untuk korang yang masih baru lagi, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan juga share. So jom kita pergi beli menu terbaru KFC. Let's go. Mantap. Okay guys, so seperti yang korang tengok tadi, so inilah dia set 2 pieces nyonya combo dengan harga RM16. So dekat sini saya ada air mangga dengan harga RM1.60 tak silap saya. Apa yang saya dapat dalam set nyonya combo ni, saya dapat colonel rice, saya dapat coleslaw, 2 pieces ayam pedas nyonya dan juga sos cili lah. Tanpa membuang masa lagi, so jom tengok saya makan. So yang pertama ni saya nak makan coleslaw dulu. Jom. Slow dulu geng. Bismillah. Coleslaw ni memang layan geng. Saya suka juga ni. Layan. Coleslaw memang best. Selesai. Okay, so seterusnya saya nak cuba pula dia punya ayam pedas nyonya ni. Untuk dia punya bau ni memang ada bau macam limau-limau sikit. So jom. First bite. Bismillah. Rasa macam limau-limau tu, pedas tu ada tapi yang dekat hujung-hujung je, dia tak berapa pedas sangat. Bismillah. Okay, not bad. Sedap juga. Bismillah. Sedap. Korang pun tahulah, bahagian paha KFC ni dia besar ni je. Besar ni je. Jom. Korang yang tengah tengok sekarang ni, korang dah cuba ke belum menu terbaru KFC ni? Ayam pedas nyonya. Bismillah. Rasa dia punya pedas-pedas tu dekat hujung-hujung je. Betul, ada rasa macam masam-masam sikit. Tapi saya punya expectation tadi, saya ingatkan dia pedas. Tapi dia okey lah. Adalah pedas tapi sikit-sikit. So, ini adalah yang kedua punya. Jom kita makan dengan nasi pula. Tengok macam mana dia punya rasa kan. Bismillah. Not bad, rasa dia okey. Kita ambil ayam pedas nyonya ni, kita masukkan dengan colonel rice dia ni. Bismillah. Okay. Layan. Okay. So untuk dia punya rasa ni memang dekat bahagian kulit je lah. Bagian sini ada rasa tapi sikit-sikit je. Ini bagian kulit ni memang rare. Bismillah.
Siapa dekat sini suka kulit ayam? Komen nanti kat bawah. Okey juga rasa dia ni. Bismillah. Dia punya rasa rempah tu memang memang terasa. Memang terasa dia punya rempah tu. Ini dia punya rempah tu. Ada rasa macam tom yum pun ada juga kot sikit. Dia punya rasa masam-masam tu. Kena pula bahagian kulit yang penuh dengan rempah ni. Oh, bismillah. Ngam, ngam. Untuk bahagian tag ni boleh tahan besar juga kali ni saya dapat. Cuma bahagian paha tadi tu dia kecil. Kecil sikit. Jadi tak berapa nak puas makan yang bahagian paha tu. Okey jugalah rasa ayam pedas nyonya ni. Lagi-lagi saya makan waktu panas kan. Ha, memang best. Alhamdulillah, so dah siap dah saya punya makan-makan tadi. So sekarang saya nak minum air pula lah. So air ni saya ambil air mangga. Harga dia tak silap saya seringgit 60 sen. Ha, so jom. Bismillah. So guys, bagi saya rasa untuk ayam pedas nyonya ni boleh tahan. Rasa dia pun memang ada rasa lah dekat bahagian atas dia tu. Ada rasa pedas-pedas sikit, ada rasa masam-masam sikit. So kalau korang berminat nak cuba, korang boleh cuba jugalah. Tapi bagi saya boleh bagi 7/10. Ha, 7/10. So not bad juga rasa dia. Jadi saya nak ucapkan juga terima kasih untuk korang yang tengok video saya sampai hujung ni. Terima kasih banyak-banyak sentiasa support channel saya ni. Jadi kalau korang ada sebarang cadangan untuk saya makan apa lagi, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah, okay? Untuk korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe, like, komen dan juga share juga, okay? Terima kasih sentiasa support saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.